Yang tuan-tuan nak tengok akidah Dr. Harundin yang kita sering mendengar, Tok Guru saya Dr. Harundin kata, Tok Guru saya Dr. Harundin kata macam ni, hampa mengaji takat mana dengan Dr. Harundin? Hampa ambil dah akidah Dr. Harundin ataupun hampa duk pergi ambil ilmu-ilmu lain dekat Dr. Harundin? Sama juga kita kata dekat orang yang ikut Tok Guru Nik Aziz, orang yang ikut Tok Guru Haji Hadi, hampa ambil ilmu politik sajakah daripada Tok Guru Nik Aziz ataupun Tok Guru Haji Hadi? Tapi akidah Nik Aziz hampa tak ambil, akidah Tok Guru Haji Hadi hampa tak ambil, berkaitan dengan ketegasan mereka tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Nak hukum apa yang Asyairah kata semua betul? Tak boleh. Ada benda yang tak berapa nak betul, ada benda yang tak berapa nak menepati apa yang telah pun digaris pandukan menurut Al-Quran dan juga sunnah baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang tak betul, antara yang tak betul ni kena ada hati yang sihat. Hati yang sihat kena dengar baik-baik. Antara yang tak betul adalah perkara yang kita bahaskan 2 minggu berturut-turut, iaitu berkaitan dengan masalah ruh. 2 minggu lepas kita bahas tentang ruh, tentang apa yang dikatakan tentang Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam jasad alaihi salam, dan kita menyatakan itu bentuk hadis yang diriwayatkan di dalam sunan bagi al-Imam At-Tirmizi. Kita buka kitab Baharul Mazi, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi menterjemahkan perkara yang sama. Ditiupkan ke dalam jasad Adam itu nyawa daripada nyawanya, dah habis. Orang kritik, kita bawa mai minggu lepas kitab yang sama, kita perdengarkan ini hadis yang cerita tentang kedudukan di padang mahsyar, dialog yang berlaku di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, yang nabi yang kita mengatakan kepada Adam alaihi salam bahawa engkau itu abul bashar, engkau itu adalah bapa seluruh manusia, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan ruhnya ke dalam jasad kamu. Dan kita terjemahkan sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita jelaskan minggu lepas bahawa ada di sana satu bentuk aliran yang tak mengatakan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruhnya ke dalam jasad Adam, tetapi Allah Subhanahu wa taala meniupkan buh dalam kurungan ruh ciptaannya ke dalam jasad Adam. Tuan-tuan ingat? Tuan-tuan boleh ingat dah ni? Tuan-tuan kena ingat baik-baik ni. Benda ni ada complicated sikit dengan apa yang saya nak bawa pada minggu ni. Tu minggu lepas, itu kisah yang dipegang oleh sebahagian besar umat Islam, bahawa yang dikatakan di sana, kita buka tafsir, ada perkataan ciptaan duduk dalam kurungan. Allah SWT meniupkan ke dalam jasad Adam roh ciptaannya. Jadi roh itu tidak apa? Tidak langsung disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka berhujahkanlah, bukan seperti tangan bagi Allah, wajah bagi Allah, tapi ruh lebih kepada idhafah takrimiyah, lebih kepada sandaran kemuliaan, sandaran keistimewaan, seperti kita mengatakan masjid Allah, baitullah, Kaabah tu baitullah. Ha, itu ulasan minggu lepas. Ha, minggu ni saya nak bawa ulasan, tapi dia tak sangkut dengan minggu lepas, dia sangkut dengan dua minggu lepas. Ada lagi kritikan tuan-tuan. Kita sebut lagi lah. Ada lagi kritikan yang beritahu kita menganut ajaran yang batil. Kita penganut ajaran yang batil. Pemahaman seperti ini perlu untuk disekat. Sekat macam mana? Kena gugurkan dulu jawatan yang disandang lah ni, lepas tu baru kita boleh sekat. Kalau tak digugurkan, tak boleh sekat lagi. Sebab kalau hampa main polis, hampa nak mengajak pun, kita nak kena temu duga. Lulus, aku temu duga bagi lulus, baru boleh mengajak ni, baru boleh mengajak dia boleh. Bukan nak cakap untuk bangga, tapi nak bagi tahu ini kuasa yang diperuntukkan. Ini rang undang-undang dan juga perlembagaan yang kita perlu untuk sampaikan daripada manhaj sunnah baginda nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang nak merapu, yang nak merepek, yang nak cerita tak ketahuan, memang kita tak benarkan untuk mengajak di bumi polis ni. Malam ni saya nak bawa satu lagi kefahaman. Saya bawa main kitab tu tuan-tuan. Tebal ni. Siap dengan ada lambang polis ni. Kitab yang berjudul Manusia dan Islam. Kitab kuning ni tuan-tuan, dicetak pada tahun 1985. Saya pun baru berusia 4 tahun waktu tu.
Orang yang tulis ni pun belum lagi bergelar profesor, baru ada doktor. Orang yang tulis kitab ni ialah almarhum Profesor Doktor Harundin. Yang karang kitab ni, Manusia dan Islam ni, yang berlaku kolaborasi antara dia sebagai sebagai ketua pengarang, berkolaborasi dengan UKM tempat dia mengajar, dan juga ada prakata. Tentang faham prakata, mukadimah kitab yang disusun oleh satu lujnah di Bukit Aman. Tu ada lambang polis Bukit Aman. Dan prakata, alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah dengan siapnya kitab Manusia dan Islam ini, ditandatangan oleh Tan Sri Muhammad Hanif Omar, Ketua Polis Negara. Ha, ni bukan cerita main-main. Ni bukan cerita nak duk kata akidah sesat, tak kata wahala ni, mana ni kita tengok siapa sesat, siapa tak sesat. Pada halaman yang ke-13, yang tuan-tuan nak tengok akidah Dr. Harundin, yang kita sering mendengar Tok Guru saya Dr. Harundin kata, Tok Guru saya Dr. Harundin kata macam ni, hampa mengaji takat mana dengan Dr. Harundin, hampa ambil dah akidah Dr. Harundin, ataupun hampa duk pergi ambil ilmu-ilmu lain dekat Dr. Harundin. Sama juga kita kata dekat orang yang ikut Tok Guru Nik Aziz, orang yang ikut Tok Guru Haji Hadi, hampa ambil ilmu politik sajakah daripada Tok Guru Nik Aziz ataupun Tok Guru Haji Hadi? Tapi akidah Nik Aziz hampa tak ambil, akidah Tok Guru Haji Hadi hampa tak ambil, berkaitan dengan ketegasan mereka tentang prinsip akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Pada muka surat yang ke-13, bab yang pertama membicarakan tentang manusia dan juga agama. Dr. Harundin mengeluarkan satu ayat daripada surah Al-Hijr pada ayat yang ke-29 yang berbunyi di bawah tajuk umur rohani. Faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian apabila aku menyempurnakan kepadanya, yakni kepada Adam, seru aku tiupkan padanya ruh daripada ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Yang pertama ni tuan-tuan, Dr. Harundin pun letak kurungan. Dia ambil tafsir yang kebiasaannya orang tafsir, macam kita sebut pada kuliah minggu lepas, iaitu roh ciptaannya ke dalam jasad Adam. Itu kebiasaan kefahaman. Ini yang dinukilkan. Okey, yang di bawah ni ada dua perenggan yang saya nak tuan-tuan dengar dengan baik. Akidah almarhum Profesor Dr. Harundin. Ada akidah ada tentang masalah ditiupkan roh ke dalam jasad Adam. Dan apabila aku, yakni Allah, jadikan bentuk rupanya, dan aku, yakni Allah, tiupkan padanya daripada rohku. Nampaklah, belailah. Dia dah buang perkataan ciptaannya. Terus langsung kepada, aku tiupkan padanya rohku. Dalam ayat di atas disebutkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala hanya menegaskan bahawa jasmani Adam atau jasmani zuriat keturunannya setelah dijadikan bentuk rupanya dan yang serupa bentuk insan kini. Allah tidak menceritakan kepada kita, kata Dr. Harundin, tentang bagaimana cara atau kaifiat Allah meniupkan dari rohnya itu. Allah tak cerita dalam Quran. Nabi SAW pun tak cerita dekat kita macam mana Allah SWT meniupkan rohnya ke dalam jasad Adam AS. Cara ataupun kaifiat ini dirahsiakan oleh Allah SWT yang hanya menjadi hak keistimewaan bagi Allah SWT. Ini hak keistimewaan Allah. Bukan semua apa yang Allah SWT buat manusia mesti faham, manusia mesti tahu. Manusia ada akal yang setek, akal yang sempit, akal yang tak panjang. Tak banyak benda yang manusia boleh fikir tentang kejadian ataupun perlakuan apa yang dilakukan oleh Allah SWT. Tuhan, ini hak keistimewaan Allah SWT sebagai Tuhan yang pencipta. Dia ada rahsia dia yang tak mungkin ada orang boleh tahu. Akidah yang benar dan terjamin selamat. Ini tuan-tuan faham. Ini disebut dengan jelas. Akidah yang benar dan akidah yang dijamin selamat. Dan akidah ini telah pun dibenarkan oleh Bukit Aman. Untuk menetapkan inilah akidah yang harus dipegang oleh umat Islam di Malaysia. Agar tidak menjadi satu bentuk ranjau, perpecahan, menjadi satu bentuk perselisihan, khilaf yang berpanjangan. Akidah yang benar dan yang terjamin selamat ialah bahawa
Allah telah meniupkan daripada ruhnya dan seagungnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kehadiran Allah, dengan Allah, kita tidak selayaknya dan tidak seharusnya mempergunakan akal kita atau memaksa akal kita untuk mengkaji dan mencari jawapan macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan ruhnya ke dalam jasad Adam. Kalau Tuhan ada ruh macam manusia ada ruh, macam tu Tuhan macam kita, tak payah pandai-pandai, tak payah duduk mereban, tak payah duduk merepek untuk bercakap tentang nama dan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan bercakap tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tuturkan. Kata almarhum Dr. Harundin, Allah tak memerintahkan kepada kita untuk mempergunakan akal kita atau memaksa akal kita untuk mengkaji dan mencari jawapannya, kerana Allah yang mencipta manusia sendiri tidak pun membayangkan keharusan akal untuk mengharunginya. Allah Subhanahu Wa Taala sedia faham manusia tak mampu untuk mengharungi, untuk fikir sampai kepada peringkat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala tiupkan ruhnya ke dalam jasad Adam alaihi salam. Ini bererti Islam, ini tidak bererti Islam merendahkan daya kemampuan akal manusia. Tetapi sebaliknya, dengan tindakan ini Islam telah menghormati akal manusia dengan meletakkan akal pada batas daerah kemampuan serta menegaskan batas daerah yang di luar kemampuannya. Bila kita kata kita tak mampu fikir macam mana ruh, Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Adam, kata Dr. Harundin, ini bukan bererti Allah telah pun merendahkan akal manusia. Walaqad khalaqnakum fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Namun Allah nak bagi kita faham, ada benda akan manusia fikir sampai, ada benda manusia fikir tak sampai. Kita tak sampai kepada daerah di luar kemampuan kita. Persoalan bagaimana Allah telah meniupkan ruh daripada ruhnya adalah merupakan persoalan yang di luar daripada batas kemampuan akal manusia. Manusia dan Islam, karangan Dr. Harundin dengan kerjasama UKM yang telah pun diperiksa dan dicek dengan teliti dan diletakkan prakata oleh Ketua Polis Negara Tun Hanif Omar pada prakatanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Lepas tu nak kata apa? Apa yang kita sampaikan pada malam ni, akidah batil, sesat, mujassimah, mentajsimkan Tuhan. Kalau letak kita kena buh baku sekali dengan almarhum Dr. Harundin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang kedua. Masuk waktu ni. Yang kedua, yang ni pendek ya tuan-tuan. Yang kedua, awak dia seorang je ke yang berpendapat macam ni? Yang tak meletakkan ruh ciptaannya ke dalam Adam? Ada seorang lagi petang ni saya jumpa. Di dalam, tapi saya tak bawa buku. Tak larat tuan-tuan, mas heret, dah heret kitab tebal-tebal semua. Satu lagi duduk di Al-Azhar yang dikarang oleh almarhum Abuya Hamka. Pada tafsir, pada menafsirkan ayat yang ke 29 daripada surah Al-Hijr. Daripada surah Al-Hijr, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin, kepada Allah. Dan kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya ruh daripada ciptaanku, ini terjemahan, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Ini perintah Allah. Allah nyatakan surah Hijr ayat 29. Kita cerita minggu lepas ada 6-7 ayat, ada dalam surah Kahfi, Al-A'raf, ada dalam Baqarah, ada dalam surah Sad, ada dalam Hijr, cerita tentang penciptaan Adam AS. Kita buka tafsir bagi al-Imam, bagi Abuya Hamka. Pada jilid, pada juzuk yang membicarakan tentang juzuk 13, 14, 15, 15, 16, 17. Surah Al-Hijr ada di sana. Tuan-tuan dengar saya nak baca satu perenggan dia. Nak beritahu apa dia Abuya Hamka kata pada masalah ini. Dengan ayat ini dipertemukanlah antara tiga makhluk Allah. Pada ini cerita tentang sujud pada Adam, malaikat tak mau sujud, malaikat sujud, iblis tak mau sujud. Di sana ada tiga penciptaan Allah, kata Abuya Hamka.
itu penciptaan, malaikat daripada cahaya, kemudian iblis daripada api, manusia daripada tanah. Dengan ayat ini dipertemukan di antara tiga makhluk Allah. Makhluk insani yang terjadi daripada tanah, makhluk iblis yang seasal dengan jin, terjadi daripada api beracun, dan makhluk malaikat dalam hal keaiban, dalam hal keaiban samalah dengan iblis dan juga malaikat, dan dalam hal keghaiban, bukan aiban, ghaib ni benda yang tak nampak, dalam hal keghaiban samalah di antara iblis dan malaikat, tak nampak dengan mata kasar, tetapi asal kejadian tidak sama. Iblis daripada api beracun, malaikat daripada nur ataupun cahaya, sedangkan diri manusia dipunyai daripada gabungan yang nyata dan ghaib. Manusia ni ada penciptaan nyata dan ghaib, zahir dan juga batin. Tubuhnya terdiri daripada tanah kering dan tanah hitam yang berbau, tetapi kepadanya ditiupkan ruh ilahi Tuhan. Nampak? Ruh Buya Hamka tak kata ruh ciptaan ilahi ditiupkan ke dalam jasad Adam. Tapi Buya Hamka mengatakan tanah liat yang dijadikan manusia, tanah yang berbau, lepas tu kita ke bumi kan, kalau kita korek liang, kalau belaga dengan hak baru simpan 7 hari, tangan seminggu kita bus sabun tak hilang. Busuk tanah yang berut jasad manusia yang sombong dan juga angkuh, kata Buya Hamka. Namun daripada tanah inilah yang berbau inilah Allah tiupkan roh ilahi, dan Tuhan berkata, daripada rohku, iaitu roh kepunyaan Tuhan. Yang ini lagi zakat. Buya Hamka lagi zakat. Rohku bermaksud roh kepunyaan Tuhan. Sekalian Tuhan, sebab kita semua ini Allah Ta'ala. Tuhan jadikan manusia kita ditiupkan roh liat, tapi kita ditiupkan roh Tuhan dalam tubuh Bani Adam alaihi salam. Tapi malaikat yang diciptakan daripada cahaya, iblis yang diciptakan daripada alam ghaib, diperintahkan untuk sujud kepada makhluk yang nyata, makhluk yang zahir. Sebab itu kita semua kepunyaan Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan makhluk ghaib untuk sujud kepada manusia, memberikan hormat malaikat yang terjadi api yang api yang beracun tidak mahu sujud kepada manusia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nak Wahabi, nak Mujassimah Buya Hamka, nak tauk dia dalam gelung apa pun, itu semua terpulang pada sudut akal pemikiran tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang boleh saya simpulkan ialah apa yang dikatakan oleh Abu Hamka dalam tafsir Al-Azhar, apa yang dikatakan oleh Dr. Harundin dalam kitab Manusia dan Islam, adalah perkara yang dah pun dirakamkan oleh Allah dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-85. Wa yas'alunaka 'anil ruh, telah ditanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Nabi Muhammad jawab, Nabi Muhammad tak jawab. Allah suruh Nabi Muhammad kata, qulir ruhu min amri rabbi, katakan wahai Muhammad kepada mereka, ruh adalah urusan Tuhan. Ruh urusan Tuhan. Ini bukan urusan manusia untuk fikir macam mana ruh Allah cipta, Allah tiup. Ini urusan Tuhan. Manusia, Allah kata dia turun pun tak ada nak fikir. Manusia boleh kata bila Allah turun, bila dia naik. Itu akal manusia. Tentang kalimah turun pun akal manusia tak boleh fikir. Kalau Allah kata dia duduk atas arasy, sebelum Allah cipta arasy, dia duduk di mana? Tuan jawab mai. Ini semua merepek tuan-tuan. Akan masa tak boleh fikir sampai tahap yang demikian. Ini ayat yang Allah nyatakan tentang sifat dan juga dirinya sendiri, tentang zatnya. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi, jawab kepada mereka wahai Muhammad, ruh urusan Tuhan kamu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidak kami berikan ilmu kepada kalian, kata Allah, melainkan ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit itulah, kata Dr. Harundin, yang meletakkan akal kita kadang sampai kepada daerah wilayah kemampuan kita berfikir. Kadang ilmu yang sedikit tak mampu untuk heret kita kepada satu daerah di luar kemampuan dan perbatasan akal kita, terutamanya tentang permasalahan ruh Allah yang ditiupkan ke dalam jasad Adam alaihissalam. Wallahu alam.